إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الولي القهار الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd, kita melanjutkan insyaAllah kajian kitab Syarah Al-Warqat Fi Usul Al-Fiqh karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, sementara Al-Warqat karya Al-Imam atau Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah. Sebelumnya kita telah membahas beberapa siyar al-umum yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwayni, dan kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah memberikan ziyadat, beberapa tambahan yang sangat penting berkenaan dengan siyar al-umum, bahwasanya ada beberapa siyar umum, frasa atau kalimat atau kata umum yang belum disebutkan oleh Al-Juwayni rahimahullah. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها. Dan masih ada beberapa sisa siyag atau sigah-sigah, lafal-lafal lainnya yang belum disebutkan oleh atau belum dihamparkan oleh al-musannif, yaitu oleh al-imam al-Juwayni rahimahullah. Wa minha, di antaranya yang pertama yang tidak ada dalam kitab al-Warqat, namun pada hakikatnya ini adalah lafal yang paling utama dalam siyar al-umum, yaitu lafzu kullu, ya. Lafal yang biasa kita kenal dengan arti semua atau seluruh, kullu. Ya, ini kullu disebut oleh beliau hafizullah dan oleh para ulama usul fiqh. Wahiyya min aqwa siyagil umum. Lafal kullu adalah yang paling kuat dari siyagh-siyagh umum. Ya, lafal kullu ini lafal yang paling kuat dari siwah-siwah umum. Kemudian beliau sebutkan wahiyya tashmalul aqila wa ghairahu. Lafal kullu ini mencakup yang berakal dan selain yang berakal. Ya. Jadi cakupannya luas, sebagaimana beberapa asma mausulah mencakup yang berakal dan yang tidak berakal. Al-muzakkar wal-mu'annath, mencakup pula al-muzakkar dan al-mu'annath, baik laki-laki maupun perempuan, baik jantan maupun betina. Juga mencakup al-mufrada wal-muthanna wal-jama', mencakup tunggal, ganda, dan juga plural. Jadi lafal kullu ini mencakup segala macam dari jenis akal, dari tinjauan akal, dari tinjauan gender, dan dari tinjauan nominal, baik satu, dua, ataupun tiga, mencakup kullu. Qala ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengecap kematian, merasakan kematian. Lafal kullu di sini kemudian diidhafahkan kepada nakirah nafsin, dan ini bermakna dengan ada kullu maka maksudnya la'am, umum, dan mengistighraq seluruh dari nafs, mencakup seluruh dari nafs, dan tidak ada pengecualian di kullu nafsin dha'iqatul maut, kecuali jika ada dalil pengecualiannya. Ya.
Maka kullu nafsin ini lafal umum. Kullu umum dan nafs ini berarti juga bermaksud umum setiap jiwa, setiap yang bernyawa. Zaiqatul maut mengecap dan merasakan kematian. Kalau berangkat dari tadi, baik dia yang berakal maupun yang tidak berakal, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu. Kullun nasi yaghdu. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dikatakan oleh Rasulullah SAW apa tadi, kullun nas. Nah, di sini syahidnya dia apa? Dilafal kullun nasi. Ya, dilafal kullun nas. Apa arti kullun nas? Kullun nas yaitu setiap manusia. Ya, setiap orang, setiap manusia. Nah, sama seperti ayat tadi, ada lafal kullu dan ada lafal berikutnya dari isim. Namun bedanya di sini apa? Bedanya hanya di isim setelah lafal kullu. Kalau sebelumnya kullu nafsin, yang kedua kullun nas. Taib, bukan dari kosakata yang berbeda yang saya maksud, tetapi dari segi plural. Ya, kita lihat kullun nas dengan kullu nafsin. Kalau nafs itu memang dia disebut mufrad. Ya. Tapi an-nas itu pada asalnya adalah jamak. An-nas itu menunjukkan plural. Kullun nas, setiap manusia. Taib, apakah ada perbedaan maksud di sini dari segi faedah? Sebenarnya sama aja dari segi faedah. Yani kullun nas yaghdu, semua manusia, menunjukkan ke semua manusia. Yaghdu, mereka yaghdu fabai'un nafsah. Ya, mereka menjual diri mereka masing-masing. Ya. Jadi yaghdu ini pergi. Nah, berusaha atau pergi, fabai'un nafsah, maka manusia itu menjual dirinya mau ke mana? Famu'tiquha aw mubiquha. Apakah dia akan memerdekakan dirinya, mu'tiq yaitu membebaskan dirinya, yaitu membebaskan dari azab, dari kesulitan, aw mubiquha, atau justru manusia yang pergi tersebut, yang berusaha tersebut menjadi orang yang mencederai dan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, di sini orang yang beramal saleh itu membebaskan dirinya. Namun orang yang beramal tidak saleh, maka dia mubiq an-nafs, yaitu yang menghancurkan dirinya. Maka di sini lafal kullun nas, manusia. Ya. Taib, apakah ada pengecualian? Kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha wa mubiquha. Pun sekiranya ada pengecualian, maka tentu saja tetap lafal ini pada asalnya bermakna umum. Ya. Sampai-sampai ada satu kaidah usuliyah yang banyak dipakai oleh para ulama, namun diperselisihkan mengenai kebenarannya, yaitu ma min amin illa wa qad khusus. Tidaklah suatu keumuman melainkan telah dikhususkan. Tapi tetap ketika kita melihat lafalnya umum, maka kita dudukkan lafal tersebut sesuai dengan madmunnya, yaitu keumuman. Setiap manusia itu mereka berangkat pergi atau berusaha, dan mereka menjual dirinya mau kemana. Imma mereka membebaskan diri mereka dari azab Allah, atau mereka justru menghancurkan diri mereka sendiri. Ini menunjukkan tidak ada pilihan bagi insan satupun kecuali imma dia taat, imma dia maksiat, itu saja. Imma dia beriman, imma dia kufur. Imma dia mu'tiq atau imma dia mubiq. Pengecualian terhadap anak kecil yang belum baligh misalnya. Pengecualian pula kepada orang yang majnun yang belum
sadar dari kemajnunannya, kegilaannya, atau orang yang pingsan dan seterusnya. Adapun yang seperti pengecualian ini tidak termasuk dalam keumuman kullun nas, tetapi pada asalnya ketika arid atau hajib atau mani' tersebut hilang, maka mereka kembali ke asal keumuman manusia, yaitu mereka imma beramal imma tidak. Taib, di sini lafal kullu tidak sendirian dia, karena ada beberapa lafal yang semakna dengan kullu dan menunjukkan kekuatan keumuman lafal tersebut. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, wa yalhaqu bi kulli ma dalla 'ala al-'umumi bi maddatihi, dan lafal kullu juga disandingkan atau dipertemukan dengan lafal-lafal lainnya yang menunjukkan keumuman dari segi materinya. Mithlu, seperti apa contohnya? Jami', ma'asyar, ma'asyir, ammah, kafah. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keumuman. Dan arti dari semua lafal-lafal ini sama dengan arti kullu, walaupun lafal kullu ini lebih sering dipakai dibandingkan lainnya. Dan penggunaan kullu juga dan jami', ma'asyar, ma'asyir, ammah, kafah itu juga masing-masing ada penempatan dalam kalimat. Ya, lebih cocok apa? Apakah lebih cocok kepada nakirah, atau lebih cocok kepada ma'rifah, atau lebih cocok kepada insan yang berakal, atau lebih cocok kepada yang berakal atau yang tidak berakal, atau cocok untuk segalanya. Maka lafal kullu ini untuk semuanya. Tetapi lafal jami', ma'syar, ma'asyir, ammah, kafah itu masing-masing ada spesifik atau spesialisasi tertentu. Taib, tadi adalah lafal kullu yang ditambahkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian yang kedua, qala hafizallah au al-mudhafu li ma'rifatin, yaitu suatu isim yang diidhafahkan atau dikaitkan, disandarkan, diidhafahkan ke suatu isim yang ma'rifah. Suatu isim yang disandarkan atau diidhafahkan ke ma'rifah. Sawa'un kana mufradan au jam'a. Baik itu mufrad ataupun jama'. Baik itu mufrad ataupun jama'. Apa maksudnya baik itu mufrad isimnya ini yang akan diidhafahkan ataupun jama'? Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baik, untuk perhatikan di sini, wa in ta'uddu, jika kalian menghimpun ni'matallahi, lihat lafal ni'mat ini adalah isim dan dia mufrad, dan dia mufrad dari segi lafal dia mufrad, kemudian diidhafahkan ke lafal jalalah Allah Ta'ala ni'mat Allah, jika kalian menghimpun ni'mat Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya, jadi di sini ada ta'uddu, yaitu menghitung, dan ihsa. Ihsa yaitu juga menghitung. Tetapi ihsa ini menghitung dengan lebih detail satu persatu, dan kalian tidak akan bisa menghitungnya satu persatu. Kenapa? Di sini jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan menghimpunnya satu persatu. Kenapa dilafalkan nikmat Allah namun difahami sebagai umum? Tetap difahami sebagai umum. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin karena nikmat di sini dia dijadikan sebagai ismul jins, isim yang berkonotasi jenis nikmat, dan itu mencakup segala jenis nikmat apapun itu. Atau dia disebut wa in ta'uddu ni'matallah, nikmat di sini umum dan seolah-olah single, tetapi ketika disebut single dikatakan la tuhsuha, kalian tidak akan menghitungnya, dikarenakan
single kenikmatan, satuan kenikmatan dari Allah, itu tidak mungkin terjadi tanpa nikmat-nikmat sebelumnya dan juga berikutnya. Coba kita contohkan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan ke antum atau ke ana terlebih dahulu adalah mampu mengampu kajian ini. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ana sangat bersyukur dan semoga Allah taala menerima amalan ana dan juga antum. Semoga Allah taala menjaga hati ana dan juga antum. Ini kenikmatan, ikhwah. Ana bisa mengajar, ana bisa merekam. Ini kenikmatan. Tetapi kenikmatan yang satu ini tidak mungkin terwujud tanpa kenikmatan-kenikmatan sebelumnya dan juga setelahnya. Bagaimana mungkin ana bisa mengajar seperti ini kecuali sebelumnya Allah telah berikan nikmat berbicara. Juga nikmat melihat kitab, nikmat memahami ayat Allah, nikmat memahami bahasa Arab, nikmat bisa membaca bahasa Arab, nikmat bisa duduk di majelis, di masjid, nikmat bisa berjalan ke masjid, dan segenap nikmat yang tidak bisa ana hitung untuk mendukung nikmat kajian ini. Dan nikmatnya kajian yang sekarang ana lakukan juga tidak bisa terlepas dari nikmat-nikmat setelahnya, yaitu nikmat bisa merekam kemudian mengupload kajian ini dan nikmat-nikmat seterusnya yang kemudian Allah taala berikan ke ana dan juga mungkin ke antum. Begitupun antum menyimak kajian ini, ini nikmat alhamdulillah. Dan kenikmatan menyimak kajian ini dengan kemudahan dari Allah tidak mungkin terwujud kecuali setelah sebelumnya. Kecuali sebelumnya Allah telah memberikan nikmat-nikmat pendukung untuk kenikmatan mendengarkan kajian ini. Antum bisa menyimak. Pendengaran nikmat besar. Antum bisa melihat ke video dan teks kajian ini. Ini nikmat besar. Ya, dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kendati pun misal dinyatakan oleh sebagian orang, nikmat ini single berarti satu, dia seperti mutlak, tetap dia terwujudkan sebagai am. Karena bagaimanapun suatu nikmat dari Allah dengan setunggalnya suatu nikmat tidak mungkin terwujud tanpa adanya nikmat-nikmat pendukung sebelumnya dan nikmat-nikmat yang mengekalkan nikmat tersebut. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, di antara contoh al-mudhaf li ma'rifatin dan isim yang mudhaf ini adalah isim jama' wa qawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ya, tentang anak-anak. Aulad ini jamak. Aulad ini jamak. Dan dia diidhofahkan ke ma'rifah berupa apa? Berupa kata ganti kum. Ya. Antum. Ya, fi auladikum, kepada dhamir kum fi auladikum. Ya, di sini kum dhamir al-jar bil idhafah fi auladikum. Aulad ini jamak, diidhafahkan dan dinisbatkan kepada antum. Maka aulad ini umum, aulad yang mana saja, baik laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar, bekerja ataupun tidak, bahkan normal ataupun tidak. Maka auladikum ini am. Dari mana amnya? Dari bentuk lafalnya dan frasenya. Aulad ini dia isim dan berbentuk plural, jamak. Dan dia secara nahwa huwa mudhaf, teridhafahkan ke siapa? Ke antum. Dan antum di sini kum ya ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena antum kum ini adalah dhamir. Dhamir al-jar bil idhafah. Baik, kemudian yang ketiga yang ditambahkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, an-nakirah fi siyaq al-imtinan. An-nakirah fi siyaq al-imtinan. Ya, kita di sini mengenal an-nakirah. Dan an-nakirah yang sudah pasti dia tidak ada al, itu sudah pasti. Ya, di antara kekhususan ketika disebutkan nakirah maka tidak ada al. Nah, kemudian di sini dilihat konteksnya apa? Ternyata an-nakirah fi siyaq al-imtinan. Al-imtinan yaitu
dari kata asal, dari awal asalnya dari minnah. Minnah itu karunia, yaitu nakirah dalam konteks menyebutkan karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura, di surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna, kami telah menurunkan, minas samaa'i, dari langit. Taib, as-samaa'i di sini dia bukan nakirah, dia ma'rifah, dan langit tersebut langit yang ma'ruf, yaitu as-samaa'i dunya, langit dunia. Taib, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'an tahura, ma, yaitu air. Air di sini dia adalah nakirah, terlihat dengan tidak adanya, dia isim dan dia nakirah. Dari mana kita tahu dia nakirah? Terlihat dari apa? Tanpa adanya al, itu pertama. Kemudian ternyata dia munawwarah, dia ditanwinkan, ma'an. Maka ini sangat jelas nakirahnya. Nakirah. Namun apakah semua nakirah itu kemudian kita katakan am? Tidak. Dalam usul fiqih tidak semua nakirah itu am. Bahkan keumuman nakirah biasanya malah orang memahaminya mutlak. Tapi di sini nakirah kenapa dipahami sebagai am? Padahal dia dalam siyak al-ithbat, dalam konteks ithbat, menetapkan sesuatu, bukan dalam konteks nafi. Kita sudah belajar mungkin sebelumnya tentang an-nakirah fi siyaq an-nafi, ya, pada pekan lalu atau pada pertemuan lalu. An-nakirah fi siyaq an-nafi itu menunjukkan umum. An-nakirah fi siyaq an-nahi, pelarangan. An-nakirah dalam konteks pelarangan, dalam konteks penafian, menunjukkan umum. An-nakirah fi siyaq syart, itu juga menunjukkan umum. An-nakirah fi siyaq al-istifham al-inkari, itu juga menunjukkan umum. Itu telah kita pelajari sebelumnya. Namun kemudian ditambahkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, an-nakirah fi siyaq al-imtinan. Karena konteks imtinan ini tidak dilihat semata-mata dari lafal atau dari susunan kata, bukan. Tetapi konteks imtinan dilihat dari pemaknaan dan maksud dari ayat. Maksud dari ayat ini adalah imtinan, yaitu apa? Mengutarakan tentang fadilah dan minnah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keagungan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, kami telah menurunkan dari langit ma'an nakirah. Dan dia konteksnya apa? Konteksnya menyebutkan minnah dari Allah Subhanahu wa taala, itu karunia berupa air yang tahura, suci dan menyucikan, air yang sangat bersih, suci menyucikan. Dia nakirah, nakirah. Apakah dia am? Ya, dia am. Kenapa? Karena konteks pernyataan wa anzalna minas samai ma'an tahura ini konteksnya imtinan. Ya. Taib, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman ayat 68. Fiha fakihat, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ya. Di kedua surga tersebut ada fakihah, ada nakhl, ada rumman. Lihat di sini semua dari fakihah, nakhl, rumman, buah-buahan, kurma, pohon kurma dan juga delima. Lihat semuanya adalah apa? Adalah nakirah tanpa al dan juga tanpa dan juga bertanwin untuk setiap dari lafal-lafal isim tersebut. Tapi maksud dari sini adalah imtinan, yaitu menyebutkan minan atau iminnah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Syekh Abdullah, li'anna al-umuma yunasibul imtinan. Karena keumuman itu selaras dengan imtinan, penyebutan keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena karunia dari Allah itu begitu luas. Begitu luas, maka difahami di sini umum. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah yang keempat dari tambahan, an-nakiratu fi siyaqil itsbati tufidul 'umuma bidalilin. Nah, di sini. Lihat. An-nakirah fi siyaqil itsbati.
Tufidul umum, sebentar, an-nakirah, nakirah dalam konteks afirmatif atau positif atau pernyataan isbat, menetapkan sesuatu, itu pada asalnya tufidul itlaq, memberikan faedah mutlak, bukan umum. Tetapi jika ada dalil, jika ada dalil yang menunjukkan keumuman bukan kemutlakan, maka walaupun nakirah tersebut dalam konteks isbat, maka tetap dia menunjukkan keumuman karena ada dalil penguat akan keumumannya. Ya. Karena di sana ada dalil apa? Ada dalil yang menunjukkan keumumannya. Coba kita baca. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Takwir ayat ke-14. Ya, surat At-Takwir ayat ke-14. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Alimat nafsum ma ahdarat." Alimat nafsum ma ahdarat. Yaitu akhirnya setelah hal-hal itu terus berlaku, yaitu ketika asy-syamsu kuwirat, nujum kadarat dan seterusnya, maka barulah ketika itu alimat nafsum ma ahdarat. Ya, maka alimat nafsun, yaitu nafs jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Alimatnya artinya akhirnya mengetahui. Nafsun itu jiwa. Taib, nafs di sini nakirah bukan? Nakirah. Allah tidak menyebutkan dengan alimatin nafsu, bukan. Tapi alimat nafsun. Ya, ada tanwin di akhirnya. Nafsun. Asalnya nakirah ini kalau dia dalam siyak isbat seperti ini, itu asalnya tak itlak, mutlak. Ketika itu mutlak, maka berarti satu tok gitu loh. Satu jiwa tok gitu loh. Ya. Jadi kalau kita mau kembali ke asal, satu jiwa tok akan mengetahui, pasti mengetahui apa yang ahdarat, dia telah kerjakan di hari kiamat. Kalau kita memahami gitu gimana? Berarti kacau pemahamannya, yaitu alimat nafsun, suatu jiwa atau satu jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Berarti nanti di hari kiamat satu tok dong yang mengetahuinya. Nah, gimana? Ah. Taib. Itu kalau kita kembali ke asal nakirah fi siyaqil isbat. Asal faedah nakirah fi siyaqil isbat itu mutlak. Ketika disebut mutlak, maka seolah sesuai dengan bilangannya cuma satu tok. Suatu jiwa mengetahui apa yang telah dia lakukan di hari dia mengetahui di hari kiamat, dia terlihat hal-hal yang telah dilakukan satu tok, bukankah seluruh insan? Nah, makanya kita butuh dalil. Wad dalil, dalil yang menjadi pembelokan maksud nakirah, ada dalilnya. Terbelokkan yang tadinya yufid, nakirah ini tufidul itlaq, sekarang menjadi tufidul umum bidalil, dengan adanya dalil. Apa dalilnya? Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Ya, di surat Yunus ayat 30. Aslafat, apa yang telah berlalu. Nah, di sini ada keserupaan kan dalam dalam hal yang sama tentang apa yang terwujud di hari kiamat pada seseorang. Yunus ayat ke-30. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Di tempat itu, hunalika di sini maksudnya pada mahsyar. Tablu kullu nafsin. Setiap jiwa akan teruji atau akan merasakan. Kullu nafsin, setiap jiwa. Ma aslafat, apa yang telah berlalu dari apa yang dia kerjakan. Ma aslafat. Ini sama dengan ma ahdarat. Ya. Begitu. Karena yang hadir adalah ketika itu adalah yang telah berlalu dari amal dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَلًا بَعِيدًا. Lihat, ini dalil-dalil yang mendukung bahwasanya nafs dalam surat At-Takwir 14 dia memang nakirah, tapi faedahnya umum, bukan mutlak, bukan itlak. Maka dia faedah umum, walaupun konteksnya isbat, dia nakirah dalam konteks isbat, tapi ada dalil yang mendukung keumumannya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan di sini mulai mensyarah perkataan Al-Juwayni rahimahullah. Wal umum min sifatin nutq. Dan umum itu termasuk sifat nutq.
yaitu mantuk, sifat lafal. Umum adalah diantara, atau umum adalah termasuk sifat lafal. Jadi lafal itu tersifati umum, ya. Jadi yang tersifati umum itu apa? Lafalnya, bukan pelafalnya. Lafalnya, katanya itu yang terlafalkan. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Hafizullah, an-nutqu masdarun bima'na ismil maf'ul. Nutq itu adalah masdar. Nutq adalah masdar dengan makna isim maf'ul. Kadang-kadang masdar itu maknanya maf'ul, kadang-kadang begitu. Ya, di antara contohnya kitab. Kitab itu masdar. Maknanya apa? Maktub. Maka nutq maknanya la ay al-mantuq, yaitu yang diucapkan. Wal mantuqu huwa al-lafzu, dan al-mantuq adalah al-lafz. Al-lafz itu sendiri al-malfuz, yaitu yang dilafalkan. Al-mantuq adalah lafal, yaitu yang dilafalkan. Jadi al-umum min sifatil lafz. Ya. Li'annahu yuntaqu bihi li'istimalihi 'ala al-huruf. Karena lafal itu diucapkan, dan dia diucapkan karena mengandung huruf-huruf. Jadi kata itu kan mengandung huruf-huruf. Fal umumu min sifatil alfaz, maka umum termasuk sifat-sifat dari lafal-lafal. Fayuqal, maka dikatakan lafzun am, lafal yang bersifat umum. Jadi lafal yang bersifat umum, dari situlah kita memahami lafal tersebut. Oh, lafal tersebut punya karakter yaitu umum. لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما تقدم في الأمثلة. Karena umum memiliki sigah-sigah, ya, frase-frase, kata-kata, bentuk model kata yang digunakan dalam keumuman, yang tidak di yang mana selain lafal tersebut itu tidak difahami sebagai umum. Jadi kata-kata lafal umum itu memiliki bentuk-bentuk kata yang difahami sebagai umum. Selain dari lafal umum itu tidak difahami sebagai lafal umum. Itu sudah ada beragam contoh yang telah kita sebutkan di beberapa menit lalu, dan juga di kajian yang lampau. Di kajian-kajian yang lampau. فَإِذَا وَرَدَتِ الصِّغَةُ مُجَرَّدَةً عَنِ الْقَرَائِنِ دَلَّتْ عَلَى اسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ وَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ. Ya. Dan jika ada sighah yang terwujud atau tertulis atau terbaca, terucap tidak atau dia sighah tersebut berlepas dari indikator-indikator yang menunjukkan istighraq al-jins. Ya, di sini jadi umum itu menunjukkan apa? Menunjukkan istighraq al-jins, yaitu pencakupan seluruh jenis lafal atau jenis makna dari yang dilafalkan. Kecuali kalau ada indikator yang menunjukkan itu tidak umum. وهذا معنى العموم وهو مفهوم من لسان العرب. Inilah makna umum, yaitu istighraqul jins. Maksud dari keumuman yaitu mengistighraq dan mencakup semua jenis dari yang dilafalkan tersebut. Dan itu hal yang difahami dari lisan al-Arab, dari bahasa orang Arab. هذا مذهب السلف من صدر هذه الأمة. Ini adalah mazhab salaf dari yang bagian terdepan umat ini. ومن تابعهم ممن بعدهم, dan mazhab orang-orang yang mengikuti salaf, dari orang-orang setelah salaf. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti salaf. Fakanu yastadilluna wa yahtajuna binususil umum. Mereka, orang-orang salaf dan juga salafiyun yang mengikuti manhaj salaf, mereka beristidlal dan berhujjah dengan nas-nas yang umum. Ya, dengan nas-nas yang umum. Kalau misalnya memang sighahnya umum dan tidak ada istisna atau pengecualian, atau tidak ada maksud khas dari keumuman tersebut, maka mereka kembalikan suatu nas umum kepada keumumannya. Fayuwafiqul mukhalifu minhum ala sihhatil istidlal. Maka di sini ada beberapa contoh.
wal nadhkur mithalaini lidzalik. Kita berikan contoh yang pertama dan kedua, insyaallah waktunya tidak begitu cukup, tapi kita agak kebut sedikit ya. Al awal an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, "Wa ayyuna lam yadhlim?" Siapa di antara kita yang enggak berbuat zalim ya Rasulullah? Fanazalat inna syirka la dhulmun 'adzim, maka turunlah ayat di surat Luqman, "Inna syirka la dhulmun 'adzim," sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung, yang besar. Fasahabatu radhiyallahu anhum fahimul 'umuma fil ayah. Para sahabat memahami keumuman di ayat ini ya dari dua hal, yaitu pertama, imma minil ismil mausul alladzina amanu, bisa jadi keumuman yang mereka ambil fahami dari alladzina amanu, karena ini umum untuk semua orang beriman dan mereka termasuk orang beriman, maka mereka merasa keumuman dari ini, mereka merasa masuk dalam keumuman orang beriman. Atau yang mereka pahami keumumannya dari minan nakirati fi siyaqin nafi, dari nakirah dalam konteks penafian, yaitu dengan adanya lafal zulmin, lihat nakirah. Lalu nafinya di mana? Lam yalbisu, lam dari lam di sini. Ya, lam ini menafikan. Mereka orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman apapun. Kezaliman apapun, mereka memahami zalim di sini apapun. Sementara ya namanya kezaliman ini kan banyak sekali dan mungkin kita tidak akan bebas dari pernah berbuat dari tidak pernah berbuat zalim. Kita pasti pernah berbuat zalim, kesalahan kepada Allah atau kepada manusia. Walam yunkir alaihimun Nabi SAW dzalikal faham. Nabi SAW tidak mengingkari pemahaman para sahabat tentang keumuman orang beriman atau keumuman kezaliman. Thumma ja'al bayanu annal murada bizulmi asyirk. Kemudian datanglah penjelasan keterangan di surat Luqman bahwasanya yang dimaksud dengan kezaliman di ayat tersebut adalah kesyirikan. Maka ini mentafsir al-ayah bil-ayah, menafsirkan ayat al-an'am yaitu bidzulmin yang lafalnya umum dengan apa? Dengan Luqman ayat 13. Yang dimaksud dengan zulm di sini adalah syirik. Maka di sini 'am urida bihil khas. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, "Fihi al-hamlu 'ala al-'umum hatta yarida dalilul khusus." Di sini terdapat petunjuk apa? Bahwasanya ketika lafal tersebut umum, maka kita tafsirkan dia sesuai dengan lafal umumnya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Al-mithalu tsani, misal yang kedua, ya. Ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, "Man jarra thawbahu khuyala alam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak melihatnya, tidak ingin melihatnya nanti di hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah bertanya, "Fakaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihin?" Maka bagaimana kalau misalnya perempuan dengan pakaian mereka yang menjulur gitu? Apakah di sini apa? Pemahaman Ummu Salamah yaitu jangan-jangan larangan ini termasuk untuk perempuan juga gitu. Qala yurkhinahu shibra, maka kata Nabi SAW, tidak masalah apa satu shibr, ya satu jengkal enggak apa-apa, yaitu tambahkan satu jengkal tutup enggak apa-apa. Faqalat, berkata Ummu Salamah, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Tapi kalau misalnya kayak gitu Rasulullah, masih tetap aja kelihatan kaki-kaki mereka. Maka berkata Rasulullah, "Fayurkhinahu dhira'a la yazidna 'alaiha." Maka silakan tambahkan kain satu hasta selebar itu. Nah, maka jangan tambah. Jangan tambah lagi dari satu hasta panjangnya dari mata kaki. Fa fahimat Ummu Salamah min lafzi man lil umumi al-umuma lirrijali wan nisa. Maka Ummu Salamah memahami dari lafal man jarra thawbahu, man di sini untuk perempuan dan juga laki. Memahami itu jangan-jangan di perempuan juga dilarang ya Rasulullah. Ternyata Nabi SAW tidak mengingkari pemahaman bahwasanya man ini untuk laki-laki dan perempuan. Aqarrahan Nabi SAW mentakrir itu, tidak mengingkari itu. Walam yunkir dzalika 'alaiha, Rasulullah tidak mengingkari bahwasanya man yang dimaksud ini laki atau perempuan. Man umum bahwa laki-laki dan perempuan. Tetapi Rasulullah memberikan bayan. Thumma bayyana laha hukman nisa, Rasulullah kemudian menjelaskan hukum khusus untuk perempuan. Fa hadza dalilun ala anna lafdhata man tufidul umuma biduni qarinah. Ini menunjukkan bahwasanya lafdhat
Man itu menunjukkan umum jika tanpa indikator, menunjukkan umum khalas. Man menunjukkan umum, li'anna al-umuma min sifatil alfaz, karena keumuman itu di antara sifat-sifat lafal. Nah, jadi di sini ya sekalian ada dua istidlal as-salaf dengan lafal umum, dan mereka memahaminya sebagai umum. Dan Nabi SAW tidak mengingkari pemahaman mereka tentang keumuman dari lafal-lafal umum tersebut, baik untuk laki-laki atau perempuan. Ya, kita cukup insyaAllah sampai sini. Jazakumullah khairul jazak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.